Tambun Raya gelar acara ruatan desa. Agar seluruh warga serta lingkungan terlepas dari bala dan mara bahaya, pemerintahan desa Tambun Raya Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas menggelar acara ruatan desa atau tolak bala pada Sabtu 22 Juli 2023. Dalam prosesi tradisi ruatan ada sejumlah syarat yang harus dilakukan, yaitu menyediakan peralatan ruat sajian, hewan kurban atau mentera dan doa-doa yang dijadikan sarana untuk menjembatani komunikasi antara manusia dengan kekuatan penyelamat yang diinginkan. Sajian tersebut merupakan pemberian atau persembahan kepada dewa atau roh dan harus dipenuhi saat mengadakan tradisi ruatan. Sebab kalau kurang lengkap sajian tersebut, maka kemungkinan upacara itu tidak mencapai maksud yang dikehendaki, bahkan dapat mendatangkan bencana. Kepala Desa Tambun Raya Dwi Pujiati mengatakan tradisi ruatan adalah salah satu bentuk upacara atau ritual penyucian untuk mengatasi atau menghindari kesusahan batin yang pada umumnya dilakukan oleh kehidupan masyarakat Jawa. Dalam bahasa Jawa, ruat sama dengan kata luar yang artinya lepas atau terlepas, dan tradisi ini sangat penting untuk mereka yang menginginkan keselamatan. Ruatan yang dilakukan dengan media wayang kulit mengambil tema Semar Bangun Kahayangan yang dilakoni oleh Dalang Heri Gondrong. Ya, mudah-mudahan dengan adanya acara ini, kedepannya masyarakat Desa Tambun Raya khususnya, kita bisa lebih memeriahkan acara ini lagi untuk peringatan hari-hari, peringatan hari Tahun Baru Islam ini. Dan tentunya mudah-mudahan dengan acara ini kita saling mempererat tali silaturahmi, tali kekeluargaan, melestarikan budaya Jawa. Dan tentunya dengan kegiatan ini harapan kami juga untuk Desa Tambun Raya ini terlepas dari bala bencana dan terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dwi Pujiati berharap dengan digelarnya ruatan ini seluruh warga Tambun Raya dapat membersihkan diri agar memiliki pribadi yang luhur serta menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma di lingkungan sekitarnya. Oke. Dari Kuala Kapuas, Yuliansyah, Tabingan TV. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi.